Ini daging B2 guys. Terus ini itu Mei Choy, sayur asinan. Sayur asinan dipotong kecil-kecil, boleh di agak besar juga boleh. Ini anak-anak nenekku nggak punya gigi, jadi tak potong kecil-kecil. Ini bisa diganti sama daging sapi atau ayam tanpa tulang, bisa diganti karena orang Hongkong itu sukanya makan babi. 4 jahe, 4 selai jahe sama 2 siung bawang putih. Ikutin terus ya. Merica, arak, locao, corn maizena, gula pasir, sama sedikit garam. Ulenin terus masukin kulkas dan sorenya dimasak. Bawang putih jahe, kenapa aku suka pakai panci kecil karena simple basic. Masukkan arak sedikit aja ya guys, araknya udah dimasukkan arak wangi. Masukkan asinan, sayur asinan. Habis sekarang aja soalnya ini belum bakal kasih air, ini baru bakal kasih arak wanginya masih. Red sauce, masukkan gula, bisa diganti sama gula merah. Aku udah kasih air sedikit banget lagi. Ini nggak lama, baru 15 menit. Itu banyak, ini 10 menit katanya. Karena nggak begitu banyak. Mungkin daging-dagingnya juga. Kecilin api, diamin dulu. Kata nenekku kurang asin. Ini baru 10 menit guys, tapi dagingnya udah empuk biar meresap. Tadi kurang asin, sekarang kayak asinan. Kasih gula lagi karena tadi gulanya ini pada sayur asin udah durian 1 jam. Ini hampir 12 menit guys, udah matang, udah pas di mulut nenek, udah pas, udah matang guys.